Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam inilah doaku, kita akan bincang doa yang kedua sebagai penghulu bagi doa dan mohon keampunan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mafhumnya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, iaitu aku akan mentauhidkanmu dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku dengan sedaya upayaku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan juga Ahmad. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, doa yang kita bacakan tadi ini yang digelar sebagai Sayyidul Istighfar atau sebagai penghulu bagi istighfar untuk kita ucapkan. Doa ini sebagaimana riwayat Syaddad ibn Aus radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghulu bagi istighfar adalah dengan kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qalaha minan nahari mungkinan biha, famata min yaumihi qabla an yumsi fa huwa min ahli al-jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa mungkinun biha, famata qabla an yusbih fa huwa min ahli al-jannah." Sesiapa yang mengucapkannya pada siang hari dalam keadaan yakin dengan isi kandungannya, dia mati sebelum petang, maka dia termasuk dari kalangan ahli syurga. Siapa pula yang membacakannya dan mengucapnya pada waktu awal malam dalam keadaan yakin dengan isi kandungan doa tersebut atau permohonan tersebut, dia mati sebelum datangnya pagi, dia termasuk di kalangan ahli syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam menjelaskan hadis ini, Ibnu Battal radhiyallahu rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari berkata, al-ahdu itu yang disebut antara lain wa ana ala ahdika. Al-ahdu itu bermaksud perjanjian yang Allah ambil daripada hamba-hambanya ketika penciptaan mereka yang mula-mula. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semasa dia mengeluarkan mereka daripada sulbi bapa mereka Adam seumpama zarah dan menyaksikan mereka bersaksi atas diri engkau, diri mereka sendiri. Bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Mereka mengakui ketuhanan Allah ketika mereka berada dalam keadaan asal kejadian. Mereka tunduk dan patuh atas sifat wahdaniyahnya. Manakala kalimah al-wa' wa ana ala ahdika wa wa'dika. Kalimah al-wa' ini
bermaksud janji Allah kepada mereka bahawa barang siapa dalam keadaan mereka yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu pun, kemudian menunaikan apa yang telah difardukan Allah atasnya, maka masuklah ia dalam syurga. Hendaklah setiap orang beriman berdoa kepada Allah agar dia dimatikan dalam memegang teguh perjanjian tadi serta dalam iman, supaya mereka mengecapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, mengikut cara Nabi SAW, apabila berdoa dengan perkara ini, maka insya-Allah ia merupakan apa yang diminta oleh para nabi dan doa-doa mereka. Inilah doa yang diajar berdasarkan dalam syarah Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibn Hajar menukilkan perkataan Ibn Abi Jamrah yang lain menyebut bahawa di dalam hadis ini Nabi telah menghimpunkan seni makna-makna serta lafaz-lafaz yang indah, dan dengan itu melayakkan dia digelar sebagai penghulu segala doa, yang di samping itu terdapat padanya ikrar kepada Allah akan keesaannya dan juga ubudiyah hamba kepadanya. Tambahan pula, di dalamnya terdapat pengiktirafan daripada hamba bahawa Allah adalah pencipta dan berikrar dengan janji yang diambil oleh Allah ke atasnya. Selain itu, berserah dengan apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya serta memohon perlindungan daripada Allah dan segala kejahatan yang dilakukan oleh seseorang hamba itu terhadap dirinya. Di dalamnya juga terdapat sandaran kesenangan kepada penciptaannya dan juga sandaran dosa kepada diri pelakunya serta keinginannya untuk memohon ampun dan pengiktirafan akan dosa yang telah dilakukannya, bahawa tiada yang mampu untuk mengampunkan dosa-dosa tersebut melainkan Allah, sebagaimana yang disebut dalam Fathul Bari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, doa ini yang digelar sebagai penghulu doa sewajarnya menjadi amalan kita. Akhir kalam, marilah sekali lagi kita berdoa dengan doa ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u laka bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sekian, aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.